dan dua mempelai yang pada tanggal 1 Oktober kemarin alhamdulillah sudah sah menjadi suami istri dengan berlangsungnya akad nikah di 1 Oktober kemarin. Dan malam hari ini acara kedua yang ngunduh mantu. Alhamdulillah. Sedikit saja dari kami Bapak Ibu jemaah sekalian, saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit nasihat berkaitan dengan rumah tangga dan hal-hal yang ada kaitan dengan itu. Maka pada kesempatan kali ini, nasihat yang bersifat umum untuk diri saya pribadi, untuk kedua mempelai, dan untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa jika kita melihat di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang pertemuan dan perpisahan dunia dan akhirat, maka kita akan dapati Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada tiga bentuk pertemuan dan perpisahan, entah itu di dunia atau di akhirat. Ini saja yang akan saya sebutkan pada malam hari ini Bapak Ibu. Saya akan sampaikan tiga hal ini, saya akan jelaskan sedikit, mudah-mudahan juga menjadi hadiah buat kita begitu kita selesai dari acara pada malam hari ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertemuan dan perpisahan yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada orang-orang di dunia ini Bapak Ibu yang mereka bertemu di dunia, bersama di dunia. Mudah-mudahan kita tidak masuk pada kelompok yang pertama ini, dan mudah-mudahan kedua mempelai tidak masuk pada kelompok yang pertama ini. Ada orang yang bertemu di dunia, tapi kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala pisahkan mereka. Sebahagian Allah masukkan ke dalam surga, dan sebahagian Allah hinakan di dalam api neraka. Allah berikan contoh di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Istri dari dua nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah memberikan permisalan dengan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut untuk orang-orang kafir. Bagaimana ini? Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu dua wanita ini berada dalam pengawasan dari dua laki-laki yang soleh, artinya dua istri dari dua laki-laki yang soleh. Akan tetapi kesolehan laki-laki, kesolehan suami, bahkan nabi, itu ternyata tidak membuat dua istri ini mengikuti ajakan dua nabi tersebut. Justru dua istri ini mengkhianati suaminya. Maka kata Allah, kedua nabi tersebut tidak dapat menolong dua istrinya, dan dua istrinya ini Allah lemparkan ke dalam api neraka. Dulu di dunia mereka bersama, tapi di akhirat Allah pisahkan. Nabi Nuh dan Nabi Lut masuk ke dalam surga Allah, adapun istrinya yang mengkhianati suaminya dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya pada surat yang sama, surat At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun." Dan Allah memberikan permisalan kepada orang-orang beriman, kita semua. Allah berikan permisalan kepada kita, orang-orang beriman, dengan istrinya Fir'aun, orang yang paling durhaka di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan permisalan dengan istrinya Fir'aun. Fir'aun Allah masukkan ke dalam neraka, sementara istrinya Allah berikan keimanan kepadanya, tidak mau mengikuti Fir'aun. Allah katakan istrinya Fir'aun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumiz zalimin. Ketika istrinya berdoa, ya Allah, bangunkan aku rumah di dalam surgamu dan selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya.
Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kelompok pertama ini bukan berarti ketika kita sudah menikah di dunia, sudah bersama di dunia, membangun istana bersama di dunia, lalu di akhirat kita bisa bersama juga. Tidak mungkin atau bukan hal yang pasti. Bisa saja sebahagian Allah masukkan entah istri yang masuk ke dalam surga atau suami masuk ke dalam surga atau istri ke dalam neraka atau suami masuk ke dalam neraka. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan ada pada kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga. Saya masuk pada kelompok yang kedua, Bapak Ibu. Kelompok yang kedua, kata para ulama dalam Al-Quran, ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa di dunia, tapi nanti di akhirat ternyata Allah pertemukan mereka, Bapak Ibu. Dan ini terbagi dua. Ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa di dunia dengan orang-orang buruk, dan ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa di dunia dengan orang-orang baik, tapi ternyata di akhirat Allah kumpulkan orang-orang buruk dengan orang-orang buruk, orang-orang baik dengan orang-orang baik. Di dunia ini, Bapak Ibu, kita belum pernah berjumpa dengan Abu Lahab. Sekarang di zaman kita, belum pernah berjumpa dengan Abu Lahab, belum pernah berjumpa dengan Qarun, belum pernah berjumpa dengan Fir'aun. Tapi Allah melalui lisan Nabi, bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati, kita tidak pernah berjumpa dengan Fir'aun di dunia, tapi bisa jadi di akhirat Allah pertemukan kita. Tapi pertemuan yang sangat menyesalkan, pertemuan di dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, Bapak Ibu, di dunia ini kita belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah berjumpa dengan Abu Bakar, kita belum pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya. Kita belum pernah berjumpa dengan mereka. Tapi kita berusaha beribadah karena kita berharap nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita pada kelompok yang itu. Dan kelompok yang lebih baik daripada dua kelompok ini adalah kelompok yang terakhir. Bersama, berjumpa di dunia dan di akhirat Allah kumpulkan di dalam surga kembali. Bagaimana itu, Bapak Ibu? Ini mungkin yang inti dari yang ingin saya sampaikan juga, bahwa kita yang sudah menikah, kedua mempelai, yang sudah akad kemarin 1 Oktober, ya, dan siapa saja yang nanti akan menikah, ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia berusaha beramal soleh, dan ternyata istri dan anak keturunannya ikut dengan keimanannya, ikut dengan amal solehnya. Maka kata Allah, kami akan kumpulkan kembali mereka di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Maka terakhir saya ingin mengatakan, jika kita telah menikah, jika kita akan menikah, dan kedua mempelai yang telah diakad kemarin, jika kita ingin bersama di dunia, maka bangunlah kebersamaan kita di dunia dalam ketaatan kepada Allah, jika kita ingin bersama juga di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada kedua mempelai, kami titipkan juga doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kedua mempelai, dengan doa yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.